Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Stay Tune. Nah, hari ini kita lagi cari bambu untuk membuat alat bubu ya teman-teman. Ini bersama abang saya di depan. Kemungkinan kalau sudah ada bambunya, kita mau buat bubunya hari ini teman-teman. Ya, jalannya cukup sulit teman-teman, saat ini kondisi lagi di hutan mau menebang bambu teman-teman ya. Ada beberapa batang, berapa batang mang, kira-kira mang? Kita 50 atau 100 batang lah. 50-100 batang ya. Yang di sini kita bisa ambil sedikit. Kita mulai cara menebangan bambu yang benar. Kita bersihkan dulu bawahnya. Ya. Supaya pertumbuhannya lebih baik nanti. Seperti itu ya teman-teman ya. Kondisi saat ini cuaca cukup terang, panas. Depan rumah. Nanti kita akan sampai untuk menggunakan ini luas bambu yang ditanam mungkin sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu. Karena tidak terurus ya, beginilah kondisinya. Kita lihat lagi yang mana bisa diambil yang sudah tua. Oke, mang. Ada panen buah juga kan kita mang di sini mang? Ya mungkin ada beberapa buah salak mungkin karena ini bekas kebun dulu yang terurus karena sekian lama tidak diurus. Biasanya ini pohon yang besar ini salah satu pohon buah. Buah apa mang? Ini pohon buah, kalau buah jenisnya seperti mangga cuma warnanya putih. Pohon wangi kalau menurut orang kampung sini ya, pohon wangi. Pohon tanaman hutan. Ini buahnya sangat manis. Kalau dia musim buah mungkin buahnya satu pohon bisa mencapai 400-500 kilo lah. 400-500 kilo emang ya. Jalannya cukup sulit teman-temannya. Dan namanya juga di hutan teman-teman. Ya, bambu yang kita kumpulkan baru 2 batang teman-teman, sedangkan yang kita butuhkan hingga 50-100 ya teman-teman ya. Kalau kita beruntung teman-teman mendapatkan ya bambu ketuk. Bambu ketuk seperti apa bambu ketuk man? Ya, bambu yang menemui mata dengan matanya. Nanti bambu yang sudah kita kumpulkan kita buat lagi nanti kamang. Kita
kita rakit lagi kah? Kelapa, jadinya buahnya mungkin habis dimakan oleh binatang-binatang kita, kera. Mana mang? Kenapa tiba-tiba bakar rokok mang? Banyak nyamuk mang? Ini yang dikatakan pohon sagu. Ini pohon sagu. Mana mang? Ini pohon sagu. Ini. Ya. Yang batangnya sendiri ini mang? Ya, itu yang batangnya seperti pohon batang nipah itu. Namanya pohon sagu. Karena ini bekas kebun yang lama tidak terurus. Ya. Pohon anggrek, anggrek kita bisa lihat ya teman-teman ya, itu pohon anggrek ya teman-teman ya. Jalannya cukup becek teman-teman, bisa dilihat kan teman-teman. Kita masih terus ya teman-teman menelusuri cari bambu. Sebenarnya banyak bambu teman-teman, cuma bambu pilihan seperti apa sih man yang kita cari tuh man? Kita kan sudah ngelewatin banyak bambu nih mang. Kita lihat dulu yang mana yang dekat yang mudah untuk cara mengambilnya. Nah itu ya teman-teman ya, bisa dilihat itu banyak sekali bambunya ya. Banyak sekali bambunya dan banyak sekali nyamuknya. Saya lihat ya teman-teman, itu pohon aren. Kita sampai sejenak situasi di bawah pohon bambu. Dua. Jadi ini kita cari daun kering dulu kita untuk membuat api untuk mengusir nyamuk. Ya. Karena nyamuk di sini teman-teman, aduh. Nyamuknya ganas dan pembunuh ya mang ya. Jadi kita buat ini dulu ya, karena kita juga buat perangkapnya juga di sini di belakang. Kita taruh dulu teman-teman ya, karena lihat proses cara pembuatan.